Alhamdulillah, pada pagi ini sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberi peluang dan ruang kepada kita untuk kita menyambung kembali kuliah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Pada hari ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. InsyaAllah pada minggu ni kita akan membaca selepas subuh ialah huraian terhadap tajuk-tajuk yang diketengahkan oleh para penajar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan pada hari ini kita ada satu kuliah je untuk pagi ini. Esok barulah kita akan memulakan kuliah-kuliah lain, insyaAllah. Pada pagi ini, tajaan kita ditaja oleh grup infak Masjid Darsal 18. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa murahkan rezeki zahir dan batin pada mereka, dijauhkan mereka semua daripada malapetaka dan juga bala dunia ini dan juga bala di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah Taala sentiasa memberi kesihatan pada mereka di dunia untuk mereka mudah melakukan taat dan kebaikan. Amin. Tajuk pada hari ini adalah jihad dalam sudut Islam, makna dan kefahaman. Jihad dalam sudut Islam, makna dan kefahaman. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama sekali, mainlah kita tengok firman Allah Subhanahu Wa Taala terhadap perintah jihad. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wajahidu fillahi haqqa jihadih, wajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj, millata abikum Ibrahim, walladhi huwa sammakum al-muslimina min qabl. وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير. الله سبحانه وتعالى بفرمان وجاهدوا في الله حق جهاده. Berjihadlah kamu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, haqqa jihad, dengan jihad yang sebenar-benar makna jihad. Wajtabakum, dialah yang telah memilih kamu. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan agama suatu kepayahan kepada kamu. Millata abikum Ibrahim, itulah agama moyang kamu Ibrahim. Wa sammakumul muslimin, dialah Allah yang menamakan kamu dengan orang-orang Islam. Min qabla, daripada dulu lagi. Wa fi hadha liyakuna ar-rasulu syahidan alaikum. Semua itu ialah supaya Rasul menjadi saksi kepada kamu. Wa takunu syuhada'a 'alan nas, dan kamu pula akan menjadi saksi pada semua manusia. Fa aqimus salat, maka dirikanlah sembahyang. Wa atuz zakat, keluarkanlah zakat. Wa tasimu billah, dan pegang teguhlah kamu kepada Allah. Wa maulakum, dialah Tuhan kamu. Fani'mal maula, dialah sebaik-baik pemimpin. Wa ni'man nasir, dan dia sebaik-baik penolong. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang kita baca ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, memerintahkan kita untuk kita berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan jihad yang sebenar-benarnya.
Allah kata wajahidu fillahi haqqo jihadih. Berjihadlah kamu di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar jihad. Yang pertama, marilah kita cuba mendalami apa dia makna ataupun erti jihad. Jihad ni asal daripada perkataan jahada yujahidu. Jahada yujahiduna. Jahada yujahidu. Jahada ni iaitu mereka yang bersungguh-sungguh. Jahada iaitu mereka yang bersungguh-sungguh berjuang. Orang yang bersungguh-sungguh berjuang dipanggil jihad. Orang tu berjihad tu. Mereka berjuang bersungguh-sungguh. Orang yang berjuang itu disebut dengan mujahid. Orang yang berjihad. Mujahidi, orang-orang yang berjihad. Apa tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala memfardukan jihad? Jihad Allah Subhanahu wa taala fardukan kepada umat Islam untuk menjalankan misi yang paling utama dan teragung, iaitu menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, iaitu untuk menegakkan agama Allah. Ataupun dalam makna yang lain, tujuan berjihad ialah untuk menjaga agama. Maknanya agama ni dikena jaga. Kalau ada orang cuba memperkotak-katikkan agama, kita kena bangun mempertahankan agama. Dan bila mana kita mempertahankan agama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita akan terkena resiko mempertahankan agama tu. Sekurang-kurang resiko ialah celaan orang yang mencela. Orang nak kata kat kita, orang nak hina kita, orang nak pelekeh pada kita, orang nak menjatuhkan kita dan sebagainya. Sekurang-kurang kita akan terkena kesan daripada kita mempertahankan agama. Tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itulah yang paling rendah sekali. Kalau berjihad tak kena nista, orang kata jadi bohong, bukan jihad. Jihad paling kurang sekali kesannya ialah dikata oleh orang. Baik, jadi kalau kita tak sanggup untuk dikata oleh orang dalam kita nak mempertahankan apa? Dalam kita nak mempertahankan agama kita, susah jihad. Sedangkan jihad itu wajib. Pertahankan agama. Jadi kalau kita tak sanggup untuk mempertahankan agama melalui jihad, maka berdosalah kita semua. Sebab itu, dalam Quran Allah sebut, la yakhafuna lawmaka la'im. Mereka tidak takut kepada celaan orang yang mencela mereka. Orang yang boleh terima nista orang, penghinaan orang dalam dia menegakkan agama, jadi dia sudah dikira orang yang berjihad, mempertahankan. Agama ni kadang-kadang dipertahankan dengan lisan, dengan lidah. Kadang-kadang dipertahankan dengan pribadi. Kadang-kadang dipertahankan dengan senjata. Jadi maknanya, para ahli ulama, mereka adalah golongan yang berjihad sepanjang masa menggunakan lidah mereka. Para ulama ialah penegak-penegak kepada agama. Mereka menegakkan agama melalui dakwah, melalui cakapan mereka. Para ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cakapan mereka didengar oleh orang. Para ulama, mereka golongan yang memiliki pengaruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pengaruh ulama terhadap masyarakat Islam sangat besar. Contoh pernah berlaku pada zaman Mamalik, iaitu ketika mana Mesir diperintah oleh kerajaan Mamalik. Kerajaan Mamalik ni
Raja-raja dia semua hamba. Dia nak diraja ni, tak di pemimpin, tak boleh hamba. Dia mesti orang merdeka, tu syarat dia. Tiba-tiba entah macam mana, tiba-tiba satu kerajaan yang diri di Mesir, mereka keturunan mereka hamba, mereka masih belum dimerdekakan. Dia masih hamba. Akhirnya, tak sahlah pemerintahan. Syarat untuk melayak dan mensahkan sebuah kerajaan mesti dipimpin oleh raja, boleh. Orang yang merdeka, tiba-tiba hamba, tak boleh. Tak sah merintah, macam tak sah mayat. Merintah itu ibadat. Tapi hari ini orang tak buat, pemerintahan itu ibadah. Akhirnya, memerintah dalam keadaan tidak menjadikan pemerintahan itu ibadat, menjadikan mereka berada dalam tidak keredaan Allah pada mereka. Kita ni, kita nak semua ibadat, sebab itu orang hari ini, pemimpin hari ini sanggup tipu orang, kena orang, mengambil kesempatan di atas kedudukan dia sebab dia tak rasa pemerintahan itu ialah ibadah. Sedangkan Allah nak terima apa buat ni. Tapi mereka tak mau menjadikan politik itu ibadah, pemerintahan itu ibadah. Jadi setiap orang berlumba-lumba untuk duduk di atas dengan tiket, dengan tekan orang, pijak orang, jijak orang untuk duduk di atas. Itulah situasi politik yang ada pada hari ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kadang-kadang bukan sekat orang politik itu berpolitik dengan musuh politiknya. Kadang-kadang dia berpolitik dengan rakan-rakan, kawan-kawan dalam parti dia sendiri. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Atas subhanallah, susah nak kita cari seorang ahli politik yang betul-betul faham apa tujuan dia mengambil amanah politik. Muslimin dan muslimat mata Allah sedia. Jadi akhirnya subhanallah, kerajaan Mamalik ni dia faham. Akhirnya bangkit seorang ulama nama Al-Aiz bin Abdul Salam. Al-Syeikh Al-Aiz bin Abdul Salam ataupun Izzuddin bin Abdul Salam. Jadi subhanallah, kadang-kadang nama tu memang Allah tak nama dia untuk jadi dia, untuk menjadikan dia seperti mana yang Allah nak. Nama dia Izzuddin. Izzuddin ibni Abdul Salam. Izzuddin mana kemuliaan agama. Jadi sebab itu satu, sebab itu ulama sebut لكل احد حظ من اسمه. Seseorang itu mendapat habuan dengan nama dia. Nama apa? Dengan nama dia, dia mendapat habuan dengan nama tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya subhanallah. Jadi Allah namakan hamba dia ni sejak daripada azali dengan Al-Aiz, kemuliaan. Jadi kalau mulia semua daripada Allah, daripada Allah. Kita tak boleh mengusahakan kemuliaan kita. Allah lah yang memuliakan siapa-siapa dan dia juga menghinakan siapa-siapa. Seperti mana yang kita baca. Walillahil mulku tu'ti mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kerajaan. Kerajaan semua milik Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Jadi katakanlah Allah Subhanahu Wa Taala itu dia miliki kerajaan dan dia beri kerajaan pada siapa yang dia nak. Buat apa tu? Allahumma lakum. Siapa? Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Ya Allah, engkau memuliakan siapa yang kau nak dan engkau menghina siapa yang kau. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi orang ni bila dia pemimpin dia mulia. Bila mana jatuh, dia akan rasa terhina. Bila orang lantik dia, dia rasa mulia. Bila dia dihina, bila dia turunkan, dia akan rasa hina. Sebab yang angkat itu Allah, yang menurunkan itu Allah. Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan seseorang dan dia menghinakan seseorang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi mulia bukan usaha kita. Mulia ialah Allah. Kalau orang tu jatuh, sekalipun tapi Allah nak dia mulia, tak dia mulia. Tapi seseorang tu walaupun dia tinggi diangkat oleh orang,
Tapi kalau Allah nak dia hina, tetap dia hina. Sebab itu Allah sebut walillahil izzatu jami'an. Bagi Allah lah kemuliaan semua. Jadi Al-Syeikh Izzuddin bin Abdul Salam ni, masalah Sayyidina Muhammad, ulama' ni, dia tak boleh hidup kalau selagi mana hukum Allah tak tegak. Allah SWT ada Sayyidina. Hidup tak boleh nak. Dia mesti kata sebab dia ialah pemegang amanah. Akhirnya dia kata, kerajaan yang ada Allah ni tak sah. Sebab pemimpin dia, sebab raja dia, hamba. Itu isu besar. Mana mencabar kerajaan. Mana bila mencabar kerajaan ni risiko. Risikonya ialah ditangkap, dipenjara, dibunuh dan sebagainya. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab itu orang yang berjihad ni, mereka selalu mati syahid. Seperti mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang berlaku kepada para ahli ulama yang terdahulu. Sebab itu Nabi sebutlah sebuah hadis, Sayyidul Syuhada Hamzah wa rajulun qama ala sultan jair fa amara wa qutila aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut sebaik-baik, Nabi sebut pengulu golongan syuhada ialah Sayyidina Hamzah. Dan orang yang berdiri di depan pemerintah yang zalim, sultan jair, fa'amara, dia suruh buat macam ni. Waqutilah. Kemudian dia dibunuh. Jadi begitulah nasib para ulama sepanjang zaman. Akhirnya subhanallah, bila dia menimbulkan konflik dengan dia dan kerajaan, akhirnya yang dikenakan tindakan pada dia ialah dikeluarkan daripada Mesir. Dia kena keluar daripada kampung dia sendiri, daripada negeri dia sendiri, daripada negara dia sendiri. Okey, tak apa. Kalau aku kena keluar, aku sanggup kena keluar. Meninggalkan negara, negeri, kampung yang tercinta. Baik. Ketika dia nak keluar daripada Mesir, dia katakan ulama' ni sangat berpengaruh. Fa'ala sena. Rakyat Mesir nak keluar hal ini dia. Rakyat Mesir tu nak keluar hal ini dia. Dia galah. Baik, nak pi, nak keluar. Rakyat pun nak keluar juga. Sanggup tinggal Mesir. Ratus-ratus ribu nak keluar daripada Mesir. Tak malu dia buah kerajaan tu. Maknanya raja ni bila rakyat protes habis. Jatuh kerajaan bila rakyat protes. Akhirnya subhanallah. Jadi kaedah dia macam mana? Kaedahnya raja tu kena jual dulu. Faham? Jadi kena jual raja tu, lepas tu beli, merdekakan. Jadi raja, siapa yang nak diri dia jual, kena jual dulu. Jual, lepas tu beli, merdekakan. Akhirnya subhanallah, dia kalah beg, tak keluar, ulama' ni. Rakyat Mesir, ratus-ratus ribu nak keluar dari Mesir. Tak ninggalkan diri Mesir. Kalau keluar semua, raja nak minta apa? Macam tak ada anak murid, tak nak macam apa? Ada Sayyidina Muhammad. Akhirnya anak kerajaan, raja terpaksa akur pada dia. Kami surrender. Jadi kami rela untuk diri kami kena jual. Ini agama, ini hukum agama. Lepas tu, siapa-siapa beli raja ni, lepas tu, mereka kan, nama kita. Itu nak abang kata, hebatnya ulama. Jadi ulama menggunakan lidah untuk menegakkan agama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Di sana ada ulama' yang berjihadnya menulis. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalamnya ialah pedang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebagai contoh. Satu ulama' nama Al-Hasan Basri radhiyallahu ta'ala. Al-Imam Hasan Al-Basri ini naik satu orang raja jadi pemimpin khalifah, iaitu Sayyidina Umar Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala. Sayyidina Umar Abdul Aziz ni, dia ulama yang diangkat jadi pemerintah, jadi khalifah. Dia sangat hebat.
Empat orang Khulafaur Rashidin, iaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Para ulama memasukkan seorang lagi, iaitu Sayyidina Umar Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu, iaitu khalifah yang mentadbir, yang memimpin umat. Diperakukan oleh Nabi, oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Melalui hadis Nabi, Nabi sebut alaikum bisunnati, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Berpegang teguhlah kamu dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang datang selepasku. Dia 4 campur 1 5 khulafa'ur rasyidin. Bila Sayyidina Umar Abdul Aziz naik jadi khalifah, para ulama cemas. Maknanya Allah Subhanahu ada Sayyidina Umar yang sebelum itu, orang yang naik yang jadi khalifah orang biasa-biasa. Tak sampai ke taraf ulama. Walaupun ada ilmu agama tapi tak sampai ke taraf ulama. Sebab taraf ulama ni ialah diberi kepada orang yang ada khasyah, takut pada Allah. Orang ada ilmu masih belum tentu dia ulama lagi. Jadi khasyah tu syarat. Sebab innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Takut pada Allah itulah syarat yang paling asas untuk seseorang itu disebut dia ulama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam mana boleh kita tahu seseorang-seseorang itu takut pada Allah? Melalui kehidupan dia yang kita tengok saban hari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Akhirnya, bila dia jadi khalifah, ulama pakat cemas. Pasal jawatan ataupun mansub kepimpinan adalah kursi panas. Salah Sayyidina Muhammad. Tempat itu bahaya, tempat itu resiko, tempat itu banyak dengan fitnah. Yang paling penting ialah macam mana nak menguasai hati orang, pemimpin. Kalau tak boleh menguasai hati orang, itu bukan pemimpin. Kalau dia boleh menguasai orang dengan kuasa, tak guna. Bukan pemimpin yang diperakukan oleh agama. Pemimpin ini mesti dapat pegang hati orang. Pegang hati orang tu. Pegang hati orang ni. Pegang hati orang tu. Pegang hati orang. Oh, pemimpin. Salah Sayyidina Muhammad. Kalamnya kota. Nah, dia cakap orang tunuh. Eh. Tu raja orang panggil daulat. Ulama dia panggil haibah. Salah. Baik. Dia contoh, subhanallah. Dia tak bercakap banyak pun. Dia cakap sikit eh. Dia cakap pada sikit tu masalah Sayyidina Muhammad orang pakai. Baik. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka datanglah satu surat yang sangat hebat datang daripada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala. Jadi surat tu apa kandungan dia? Wahai Amirul Mukminin, berzuhudlah tuan dengan dunia. Dengan sebab itu, tuan dapat menguasai hati rakyat tuan. Rupanya, dengan pemimpin tidak cinta dunia, itulah menyebabkan dia dapat tawan dan pegang hati seorang. Bila dia mati, bila dia hidup, orang sayang. Itu malamnya pemimpin. Hidup, dicinta oleh rakyat. Salah Sayyidina Muhammad. Dia mati, dirasa kehilangan oleh rakyat. Pemimpin kalau tak duduk di hati rakyat, dia mati. Mati buang, mati buang. Ada yang benci kata, mampus buang. Salah Sayyidina Muhammad. So, tengok Safadil Nur dulu. Eh, pokok sena nak mai ke kolon daripada pekat pokok sena nak mai ke muasasah tu. 5 minit kot. Tapi 6 jam. Sebab kereta penuh atas jalan. Orang jalan kaki main ke muasasah teruk. Kau tengok Tuan Aziz meninggal. Guru kami, Masalah Sayyidina Muhammad, Tuan Waji Omar Zufdi, Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi, dia mati tu, kanda berjalan. Kanda tu berjalan. Orang tu sampai ke kubur. Bukan orang berwak kerana, kanda tu berjalan. Dahlah, dua tewa. Tu mati para ahli ulama. Para ahli ulama, kalau mereka hadir, ke satu majlis, mereka bukan hadir seorang, mereka ada yang mengiri. Tak tahulah malaikat hak tarah mana yang mengiringi para ahli ulama.
Jadi kita tengok dia main seorang, dia main dengan alu khidmah dia. Sebenarnya dia main dengan para malaikat, huruf orang soleh-soleh, Allah Subhanahu wa ta'ala Muhammad. Mereka diangkat oleh Tuhan di bumi selepas mereka diangkat oleh Tuhan di langit. Sebab itu bila mana Allah kasih pada seseorang, Allah kata pada malaikat Jibril, Jibril aku kasih kat dia, kasihlah kat dia. Ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala Sayyidina Muhammad, Jibril akan announce pada semua malaikat di langit, Allah kasih kat dia, aku diperintah untuk kasih pada dia, kasihlah oleh kamu semua pada dia. Malaikat kasih dulu. Bila kasih di langit telah melimpah dah habis, ketika itu Sa'adah Sina Muhammad, maka kasih itu akan tumpah ke bumi. Akhirnya semua bumi bumi akan kasih pada orang dikasih oleh Allah, yang dikasih oleh malaikat Jibril, yang dikasih oleh semua bumi. Itulah para ahli ulama. Kadang-kadang kita rindu pada ulama. Rindu pasal apa? Sebab Allah rindu kat dia. Bila Allah rindu, makhluk akan turut rindu. Jadi para ahli ulama, mereka menggunakan kalam dan juga tulisan. So, contoh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Syekh Qutb rahimahullah ta'ala. Almarhum Syekh Qutb, walaupun orang kata dia bukan ulama, dia seorang sastrawan. Tapi orang Arab ni, orang Arab, Allahumma salli ala Sayyidina. Jadi ada orang dia alim bukan dengan sebab, bukan melalui sistem formal, sistem pendidikan yang formal. Tapi alim dia melalui pendidikan yang informal, yang tak formal. Contoh dia mengaji. Orang majak sini mengaji, sana mengaji. Mana tempat dia mengaji. Akhirnya subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia ada ilmu dengan sebab dia duduk mengaji. Walaupun dia tak pernah masuk sekolah Arab, tak pernah masuk sekolah mendengar agama daripada awal, tak pernah masuk pondok daripada awal, tapi dia ada ilmu dengan sebab dia mengaji. Tak formal. Kalau di Mesir, orang ikhwan bagi contoh sallallahu alaihi wasallam, mereka alim, contohnya Mursyidul Am ikhwan sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kita kata macam Umar Atilib Thani bagi contoh, dia pemimpin ikhwan. Contoh kita kata macam Dr. Mursi. Dia satu orang engineer. Tapi dia hafal Quran. Itulah orang-orang ikhwan. Mereka, bahagian mereka macam-macam. Doktor tapi hafal Quran. Dalam tu yang sama pula, mereka tahu hukum sebab mereka mengaji. Jadi jamaah mereka membentuk kealiman mereka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu dia panggil kealiman. Ya subhanallah, mungkin dia tak pernah masuk sekolah agama, tapi dia background dia, dia mempelajari Al-Quran, dia hafal Quran. Pada sisi orang, mungkin orang tak panggil dia ulama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tapi Allah itirah dia ulama. Sehingga dia tulis satu buku. Buku tu bertajuk Ma'alim fi Tariq. Petunjuk sepanjang jalan. Dengan buku itulah dia ditangkap dan dihukum gantung. Sebab buku itu menimbulkan kesedaran pada orang untuk membebaskan diri daripada cengkaman penjajah yang menjajah Mesir ketika itu. Jadi subhanallah, masalah senaf Muhammad, sehingga dia boleh menyusun satu tafsir, dia panggil tafsir fi zilil Quran. Masalah senaf Muhammad. Tafsir ini ada macam-macam. Ada tafsir yang dalam dia membahaskan tasawuhnya. Itu tafsir Ibn Abbas. Bukan, itu tafsir Al-Jailani, tafsir yang disusun oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Ada tafsir yang dalam dia semua nahu, i'rabnya, tafsir Ibn Sa'ud sallallahu alaihi wasallam. Ada tafsir yang dalam dia ialah tauhid semua, bahasa tauhid. Ya, tafsir Fakhr Razi. Jadi oleh Al-Imam Fakhr Razi. Ada tafsir yang Al-Quran ditafsir oleh hadis. Tafsir Ibn Kathir. Dan ada tafsir bir-ra'i. Tafsir dengan akal.
itulah yang ada pada tafsir fi dhilil Quran. Tafsir Al-Quran ni orang yang buka ahli sastra baca tak faham. Tapi ustaz kami subhanallah Allah Sina Muhammad, dia hebat. Dia boleh baca tafsir fi dhilil Quran. Dan Su'aidin di Juhdi Perak. Jadi Allah Sina Muhammad, okey. Jadi subhanallah, jihad Allah Sina Muhammad dalam pena dia panggil menulis. Baik. Dan ada jihad yang kita kena menggunakan senjata. Situasi ini ada fardu ain, ada fardu kifayah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fardu ain iaitu bila mana musuh dah masuk negara kita. Ataupun musuh nak masuk negara kita, dua marhalah lagi masuk. 90 km mereka dah nak masuk dah. Mereka berada di sempadan Thailand macam contoh. Ketika tu dah nama fardu ain. Tak masuk lagi tapi nak masuk lah. Wajib mempertahankan negara. Ketika tu anak-anak wajib keluar mempertahankan agama. Tak perlu minta izin kepada mak ayah. Anak-anak perempuan. Anak-anak laki-laki. Isteri wajib turun daripada rumah walaupun tak dapat izin daripada suami. Suami hidup jauh, sebagai contohnya, wajib turun mempertahankan. Mati pun mati syak. Itu fardu ain. Tapi bila mana kita nak pergi buka negara lain, Malaysia dan jari-jari negara Islam, sebagai contoh. Nak pergi buka negara lain, itu fardu kifayah. Pergi 4 bulan, balik. Lepas tu pergi pula orang lain pula, 4 bulan, balik. Jadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, fardu kifayah maknanya, bila ada orang lain buat, kita terlepas daripada dosa. Itu fardu kifayah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka itulah situasi jihad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang telah dilakukan oleh Rasulullah dan juga para sahabat, para ulama salli ala sayyidina Muhammad dalam merealisasikan makna jihad. Jadi jihad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dilaksanakan ialah untuk mengeluarkan manusia daripada kemusyrikan dan juga agar manusia kembali kepada Allah dan dapat mensucikan hati daripada kotoran dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dan jadikan manusia benar-benar jadi khalifah Allah di atas muka bumi. Jadi selagi mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tugas khalifah masih belum dapat dilaksanakan di atas muka bumi, wajib kita berjihad untuk menegakkan khalifah Allah melalui manusia yang merintah di atas muka bumi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dan subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah yang dapat saya fahamkan kita semua berkenaan dengan erti dan makna jihad. Baik, maknanya apa segala yang kita buat, kesimpulan yang kita buat untuk menegakkan agama Allah, namanya jihad. Ni kita main mengaji ni, mengantuk, letih, salah sinar Muhammad, tapi main mengaji juga, jihad. Kita tegakkan agama ni. Sebab agama ni dia kena tegak dengan ilmu. Kemarin saya pergi ke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ke Terengganu. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebuah tempat yang saya pergi di pondok Ustaz Adam. Jadi subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad dan begitu juga pondok-pondok yang lain juga yang kita tengok, banyak pondok-pondok macam tu. So guru ni dia buka pondok, masyarakat seling tu jahil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu orang tu cerita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, satu pondok di Terengganu tu. Pondok tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, masyarakat tu, dalam 10 tahun dulu masih lagi menyambung ayam, main judi. Soalnya, bukan lama sangat.
10 tahun ke belakang masih lagi menyambung ayat main judi, membuat pertaruhan soal senama. Tok Guru buka pondok. Jadi bila buka pondok ni soal senama Muhammad, walaupun Tok Guru tak pi pun kata jangan main judi, tapi dengan sebab orang main mengaji, orang main mengaji, orang main mengaji. Ilmu ni nur. Faham? Bila ada orang mengaji masalah sana, Muhammad ilmu tu cahaya. Akhirnya terhakis sikit-sikit ilmu judi. Akhirnya habis judi tu hilang mana tak tahu. Tuan ilmu. Ilmu ni dia macam cahaya yang datang ke dalam gelap, mencerahkan kegelapan. Tuan ilmu. Subhanallah masalah sana Muhammad, maka itulah yang kita tengok peranan ilmu. Jadi bila mana kita main mengaji ni masalah sana Muhammad, walaupun dulu mula dengan beberapa orang, sebab tu mai, sebab tu alhamdulillah masyarakat pun dah hantar anak-anak mengaji ke kita. Alhamdulillah, sahabat Sina Muhammad, mana kita doakan insyaAllah masyarakat ini akan cerah 10 tahun yang akan datang. Amin. Jadi habis, nasihat jahil-jahil tak ada lah. Jadi begitu. Jadi mana kita berjihad, sahabat Sina Muhammad. Apa yang kita niat, jihad, iaitu nak menegakkan agama Allah melalui cara-cara kita. Namanya jihad. Orang yang menega. Jadi aku berniaga sebanyak aku nak memperkukuh ekonomi rumah. Bila kami kaya, juta, jadi kami nak tolong tahfiz tu, kami nak tolong pondok ni, apa semua, apa semua lah. Jadi dikatakan pada orang itu, mereka berjihad dalam bidang ekonomi. Jihad ekonomi. Ada orang berjihad dalam jihad pendidikan. Dia ubah dalam sistem pendidikan supaya bila dia duduk, soalan saya nama Ahmad, dia buat perubahan. Hak tu, hak ni, hak tu, dan sebagainya. Jadi dia dikatakan orang berjihad. Makna jihad ni, makna yang sangat luas. Apa segala kita buat, soalan Sayyidina Muhammad, untuk menegakkan agama, dan kita niatkan itu jihad, namanya jihad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau macam tu, boleh tak jihad? Boleh. Boleh tak semua berjihad? Boleh, semua berjihad. Subhanallah, soalan Sayyidina Muhammad, orang ngaji berjihad, orang mengajak berjihad, orang menega berjihad, orang duduk di market berjihad, orang duduk di pekan berjihad, di kampung berjihad. Jadi subhanallah, masalah sana. Contoh, seorang muazzin, dia bang tanpa, dia azan tanpa dibayar. Dia seperti orang yang bergelumang dengan darah, seperti mujahid yang bergelumang dengan darah ketika dibunuh fi sabilillah. Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi tu jihad. Kita malas nak bangkit sembahyang. Sedap sangat duk tidur dalam aircon. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bangkit pergi sembahyang juga. Kita kata kita berjihad. Sebab dengan kita pergi sembahyang jemaah, kita meramaikan orang sembahyang jemaah. Jadi kita menghidupkan masjid, kita menegakkan agama kita. Jadi alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka berjihadlah sepanjang hayat. Kadang-kadang kita tak perlu. Habak pun, contoh satu orang tu, dia balik Mekah. Dia balik Mekah, mula-mula sampai di Malaysia tu, dia pakai serban, dia pakai jubah. Dia tak tinggal lah. Dia bukan alim, tapi nak tegakkan sunnah Nabi SAW. Maknanya, dia nak bagi timis sunnah Nabi tengah masyarakat dia. Sekali tu, adik saya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Ustaz Zul, nak kahwin. Kami pilah ni ke Mabuk soalan Sayyidina Muhammad. Waktu nak akad nikah ni, dia hamba Allah ni kami panggil Pak Sudut. Dia janggut, ada misai, pakai soban, pakai jubah. Tak pernah dia buang. Keluar macam tu lah. Allah salli ala Sayyidina Muhammad, kalau keluar di pekan, tak pernah buang. Kalau tengok sekali macam tu guru lah. Akhirnya bila dah orang angkat nikah, bismillahirrahmanirrahim. Tok Iman nampak dia macam dia Tok Guru. Sila Tok Guru, kelah kabut, peluh. Pasal nak suruh baca doa. Lepas tu dia tak ada, apa ni? Dia tengok kat saya. Saya pun cover dia tolong dia baca doa kan dia. Nak abang apa? Tu ada orang yang menegakkan sunnah di akhirnya. Sebab itu orang tegak sunnah ni pahala besar. Nabi kata, man ahya, Nabi sebutlah hadisnya, masalah Sina Muhammad, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mi'atu ajri syahid.
Siapa tegakkan sunnahku masalah Sayyidina Muhammad di zaman rosak umatku, dia akan dapat 100 pahala mati syahid. 100 pahala mati syahid. Jadi maknanya masalah Sayyidina Muhammad, batu saya tak bagi anak-anak saya nak buat siapa. Buang piah. Kalaupun kamu tak pakai serban, kepiah jangan jangan buang. Pakai kepiah. Cuma jangan pakai topi ya, saya tak suka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ha, tapi kalau pakai kepiah, dia kita dikira orang yang masih menegakkan sunnah. Benda bukan mahal pun. Dia mengangit lah. Tak tahu kalau. Kecuali siapa duit banyak. Apa ni? Kepiah harga 300. Kepiah apa? Kepiah dah jam. Salah sunnah. Siapa duit banyak? Tak apalah. Tak perlu balik siapa yang pakai 300 kepiah. Kepiah lembek ni lah pakai. Dapat 100 malam mati syahid. Tuan-tuan tu dia mati misalnya. Dia mati malam. Dia mati pada hari raya. Lepas 30 hari puasa, masalah Sayyidina Muhammad, hari raya tu dia mati. Maknanya, beraya lah, kata Allah lah dia. Han dapat pahala orang mati syahid. Pada zaman orang tak tegak, orang tak tegakkan sunnah, dia tegakkan sunnah, dapat pahala syahid. Subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, apa segala kita tujuankan untuk tegakkan agama, kita dikira orang yang berjihad. Allah subhanahu wa ta'ala alam, terima kasih kepada masalah Sayyidina Muhammad, buruk infak, di atas 18 yang menyedarkan kita pada hari ini dalam makna jihad dalam hidup kita, iaitu makna dan erti jihad yang sangat luas. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم نبر قلوبنا بهدايتك، اللهم نبر قلوبنا بهدايتك، اللهم نبر قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله.